itu bendera pusaka kan sebetulnya harus kita hormati juga. Ya, kita jaga benar-benar, pegang masing-masing, jangan sampai terbalik. Sekali lagi, adik-adik semuanya sudah siap? Oke, duduk lagi yang di sana, di sana juga duduk. Ya, duduk semua. Baik, yang di sana juga siap untuk mengajukan pertanyaan. Semuanya. Siapa yang paling cerdas anak-anak? Semuanya cerdas semuanya. Supaya anak-anak ini berkembang seperti bunga elok, perlu disiram dengan kasih sayang. Jadi mohon ibu-ibu, para bapak-bapak, sirami putra-putri kita dengan cinta dan kasih sayang. Apa sih? Iya, yang tengah, jawab saya. Belajar. 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 Pada Senin. Ya, boleh, boleh. Bagus. Sebentar, sekarang mau lihat tanya. Bukan dengan enak, kan? Sehari belajarnya berapa jam? Pak Ketua Komisi 8, terima kasih. Plan Indonesia, terima kasih. Kak Arinda, Yakni, semua, terima kasih. Pak Wakil Wali Kota Jakarta Utara, terima kasih. Kak Seto, Kak Heni, dan seluruh warga Pluit, anak-anak Indonesia. Siapa yang punya? Oh, Hafifa, siapa yang punya? Oh, Hafifa, siapa yang... Pemerintah menyiapkan regulasi. Kalau misalnya regulasi ini tersosialisasikan dengan baik dan ini baru Perpu akan diundangkan. Insya Allah pada masa sidang yang akan datang akan diundangkan di DPR. Setelah itu kita butuh proses sosialisasi secara sama supaya masyarakat mengetahui bahwa semua pihak harus memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia. Semua pihak tidak boleh melakukan kekerasan kepada siapapun, terutama adalah kepada anak-anak. Nanti bulan September akan ada anak-anak perempuan internasional. Sama-sama kita diingatkan kembali sekali lagi memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia. Jadi memang luasnya Indonesia, saya rasa membutuhkan perusahaan kita untuk melakukan sosialisasi apakah undang-undang 35/2014 atau nanti undang-undang yang akan diundangkan dari Perpu 1/2014. Termasuk trafficking ya? Di dalamnya undang-undang tidak pidana perdagangan orang. Jadi samalah, kita punya cukup banyak payung hukum, sosialisasinya harus kita lakukan secara terus menerus. Mungkin ada pergantian bupati, ada pergantian DPRD, ada pergantian komposisi pejabat di tingkat kabupaten, maka proses sosialisasi ini tidak boleh pernah berhenti. Mungkin juga ada pergantian komposisi hakim di pengadilan di mana, pergantian komposisi jaksa agung di kajian di mana. Saya ngambil tingkat duanya ini karena kasus-kasus itu terjadinya banyak di paling bawah. Nah sekarang Kementerian Sosial menyiapkan TEPSA, telepon sahabat anak. Telepon pelayanan anak ini kita berharap bahwa anak-anak Indonesia dimanapun, kalau kemudian kita mengetahui apakah ada penelantaran, apakah ada anak jalanan, apakah ada anak yang mendapatkan kekerasan atau anak ABH, boleh mengkonsultasikan ke 150771. Harapannya adalah ada percepatan layanan dari seluruh kasus yang mungkin muncul atau mungkin bukan karena kasus, sekedar konsultasi boleh. Jadi di 150771 ini bisa menyampaikan informasi bahwa di situ terjadi sesuatu, bisa sekedar tahu sendiri kenapa ada perubahan-perubahan sikap sesuatu kepada mereka. Ini 24 jam 7 hari dalam seminggu. Artinya masyarakat dimanapun bisa mengkonsultasikan, kemudian kalau dia di daerah mana dia tidak tahu mesti melaporkan kemana, dari
ini satu masalah, bisa membantu untuk memberikan kajian sekolah. Kalau di daerah sini, maka disinilah tempat pelapor berdekat, disinilah shelter berdekat, karena tidak mungkin